dari tangan seorang pria bernama Wardi Panusunan Hasibuan alias Wardi, umur 40 tahun, warga Kabupaten Aceh Utara. Polres Utara berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 609,3 gram dan 75 butir pil ekstasi. Wardi diamankan atas pengembangan kasus peredaran narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari tersangka Ardiansyah Fitra Hasibuan. Tersangka Wardi diamankan di Desa Mendari, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan tersangka Wardi pada saat sedang tertidur pulas di warung sambil menggenggam sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Nasri Ginting mengatakan, kasus ini sudah beberapa hari dilakukan penyelidikan dan pengembangan dari kasus yang pernah ditangani. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan-rekan. Terkait penangkapan Wardi Panusunan Hasibuan, itu berawal dari kita temukan tersangka yang lain bersinyal F. Dari keterangan si F itu memanjat kepada Wardi Panusunan Hasibuan. TKP itu di Tebing Tinggi, Desa Sabantar, Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Tebing, Kecamatan Tebing. Setelah kita temukan barang yang ada padanya, pertama itu ada sedikit memang sabu. Kemudian kita pengembangan ke rumahnya, kita geledah rumahnya. Kemudian kita temukan lagi sabu dan barang ekstasi. Jumlah sabunya sebanyak 6,3 ratus gram ditambah 75 butir pil ekstasi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.